jaga dirimu baik-baik, Bob. Wah, pada kemana nih kucing-kucing jalanan? Biasanya daerah sini suka ada nih. Tapi pada kemana ya? Om Tumi harus pasang aroma makanan di atas mobil nih, untuk memancing kucing-kucing pada datang. Oke, kita jalan lagi. Saat Om Tuni istirahat dan parkir di pinggir jalan, tiba-tiba terdengar suara anak kucing. Anak kucing itu muncul di balik semak-semak. Mungkin anak kucing ini tersesat atau terpisah dari induknya yang kemungkinan berada di dalam semak-semak itu. Om Tuni bersihin dulu deh mukanya. Kucing ini mirip si Bob, tapi dia lebih kecil. Terus coba kita kasih makan ya. Anak kucing ini dikasih makan kok gak mau ya? Ya udah, kita obatin dulu matanya. Ia pergi lagi ke dalam semak-semak. Mudah-mudahan ketemu sama induknya. Oke, hati-hati, Meng. Wow, kita masuk jembatan nih. Sungainya lumayan lebar. Sepi amat. Kita nyalain dulu radio tip mobil nih, biar hangat. Abis minum apa, lo jadi berhenti. Tiba-tiba, ingin pergi. Kesurupan apa, kok aneh begini. Oh, itu ada kucing dewasa tuh di depan. Tapi sebentar, kucing itu jalannya pincang. Kasihan juga ya. Oke, Om Tuni deketin saja deh. Rupanya kucing dewasa itu kucing waspada. Ia nggak langsung makan makanan yang Tuni sodorin. Ayo makan, Meng. Nggak usah malu-malu. Ternyata kucing dewasa ini lapar juga. Ia begitu lahap. Dengan kondisi yang cukup memprihatinkan, kaki depan sebelah kanan dalam kondisi patah. Sudah kenyang, Meng? Oke, guys, lihat kakinya. Ia kemungkinan ditabrak atau ada kemungkinan dilukai juga. Kalau melihat lukanya, kemungkinan cederanya sekitar seminggu yang lalu karena lukanya kelihatan masih basah. Kasihan juga ya. Mudah-mudahan ia bisa survive.
Nah, seandainya saya bisa ngobatin luka patah tulang. Ya, gimana lagi? Kucing dewasa ini berkelamin jantan, berada di mana ya? Saya nggak tahu nih tempatnya. Mungkin sahabat atau cat lovers ada yang tahu tempatnya di mana? Silahkan tulis saja di komentar. Oke, Meng, sudah kenyang? Dan buat sahabat dan cat lover semua yang berada di daerah sini, mungkin bisa care terhadap satu kucing ini yang kaki depan kanannya patah dan kemungkinan untuk mencari makannya itu terhambat. Tolong ya, guys. Semoga cepat sembuh ya, Meng. Oke, Trungtung, mari kita come on. Alhamdulillah. Nah, guys, dari perjalanan street feeding tadi, ternyata masih banyak kucing-kucing jalanan atau kucing-kucing liar yang butuh bantuan dan perhatian manusia. Dan lain halnya, jika kenyataannya ada orang yang berbisnis semacam jual beli kucing atau kegiatan lain yang memanfaatkan kucing untuk tujuan mendatangkan uang, itu sih haknya mereka, tapi jangan sampai ada tipu-tipu, setting-settingan, apalagi sampai menyakiti kucing. Om Tuni bakal aduin ke Kaseto. Itu mah beda lagi ya. Pokoknya cat lover di seluruh dunia bakal protes. Oke, mudah-mudahan semua dalam keadaan baik. Amin. Sampai ketemu lagi di street feeding berikutnya. See you next episode, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.